Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dimas Sadiman, penggerak literasi. Salam literasi, literasi maju Indonesia Jaya. Oke, teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya. Mudah-mudahan pada hari ini Anda berbahagia. Hari ini indah karena Anda bahagia. Maka buatlah hari-hari Anda menjadi hari-hari yang indah dengan hati yang berbahagia. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk karya merupakan salah satu bentuk untuk memamerkan apa yang telah dilakukan oleh para guru selama mengikuti pelatihan sebagai guru penggerak. Semuanya sudah dilakukan dan sekarang tinggal disosialisasikan bagaimana hasil yang diperoleh oleh masing-masing guru. Usaha dan kerja keras yang dilakukan oleh para guru penggerak akan memberikan hasil yang maksimal. Semuanya berjalan dengan baik dengan memahami modul-modul yang diberikan dan belajar secara daring dengan para narasumber yang kompeten. Dan kemampuan serta kompetensi dari para guru penggerak akan terus meningkat secara signifikan. Hasil yang diperoleh oleh para guru yang mengikuti pelatihan guru penggerak dapat dibuktikan dengan berbagai macam hasil karya yang dipamerkan pada lokakarya, mulai dari guru SD, SMP, dan SMA memamerkan semua keberhasilan yang telah diperolehnya. Panen hasil merupakan salah satu momentum yang sangat penting bagi guru penggerak. Mereka akan mengeksplor semua kemampuannya dan menampilkannya dalam bentuk karya, tulisan, buah tangan, keterampilan, lagu, musik, tari, dan apa saja sesuai dengan keterampilan yang diperoleh dan juga yang diajarkan kepada peserta didik. Ini semua merupakan bukti bahwa guru penggerak bisa menggerakkan pendidikan di sekolahnya dan akan meningkatkan mutu pendidikan di seluruh tanah air. Apalagi kalau ini dilakukan secara masif menyeluruh kepada semua guru. Siapapun akan merasa bangga dan bahagia melihat berbagai macam perubahan dan hasil yang diperoleh yang dipamerkan oleh para guru. Mulai dari menyulap barang-barang bekas menjadi barang-barang yang bermanfaat, kemudian berbagai macam jenis tulisan, berbagai macam jenis makanan, berbagai macam jenis olahan dari bahan-bahan sehingga nilainya menjadi meningkat secara ekonomis. Juga berbagai macam buku yang telah dihasilkan ditulis oleh para guru dan disebarkan sehingga ini bisa dibaca oleh para guru lain sehingga mereka akan tertular dengan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh para guru penggerak. Oleh karena itu, para guru penggerak harus terus menularkan dengan mensosialisasikan apa yang telah mereka peroleh kepada teman-teman di sekolahnya dan kepada teman-teman di lingkungan sekolahnya sehingga pendidikan akan bergerak lebih cepat
dan lebih kencang terus bergerak untuk pendidikan Indonesia. Dukungan dari para kepala sekolah sangat diperlukan. Kepala sekolah akan sangat terbantu jika di sekolahnya ada guru penggerak. Maka manfaatkan tenaga mereka dengan sebaik-baiknya dengan memberikan fasilitas, pendanaan, dan berbagai keperluan mereka sehingga kualitas pendidikan di sekolah Bapak Ibu meningkat dan Anda juga akan merasakan bangga dengan hasil-hasil yang nanti akan diperoleh oleh para guru penggerak dan berpengaruh pada sekolah. Sekolah akan maju apabila kepala sekolah memberikan fasilitas yang memadai bagi para guru penggerak. Perlu campur tangan dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota dalam rangka menyukseskan program guru penggerak, di mana bahwa guru penggerak ini telah banyak melakukan perubahan terhadap proses pembelajaran di sekolah. Perubahan telah banyak dilakukan, diskusi telah banyak juga dilalui, dan perubahan sudah banyak dilihat. Semuanya tidak datang tiba-tiba dan tidak serta-merta, tetapi melalui sebuah proses panjang, melalui pemberian materi agar para guru memahami tentang bagaimana pengelolaan kelas, mengoptimalkan dan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik agar mampu berkembang sesuai dengan kemampuannya. Teruslah bergerak untuk menggerakkan pendidikan di Indonesia, dan semuanya akan berakhir dengan meningkatnya mutu pendidikan Indonesia. Teruslah bergerak, majulah terus. Salam dari saya, Dimas Adiman, penggerak literasi. Literasi maju, Indonesia jaya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, and share agar Anda selalu mendapatkan kabar terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.